Halo semua, kembali lagi bersama saya Skeleton Warrior. Nah, jadi kan kemarin kan udah mati tuh kan. Nah, di sini kita kembali lagi nih ke awal lagi. Yang pertama yang sama witch-nya tuh. Nah, di sini kalian bisa upgrade gitu. Nah, tuh increase skill attack 5%. Nah, kemarin saya kepencet kan ini increase attack. Lumayan bagus juga. Thick bone nih, select your trend, careful they can be reset. Oh ini salah baca. Increase basic attack. Basic attack lumayan ya, harusnya ambil yang basic attack. Cooldown boleh juga. Ini ya, swap cooldown. Ini kayaknya ambil dulu ini. HP juga ambil, ini boleh ambil satu-satu dulu lah semua biar mahal-mahal soalnya akhir-akhir ini kan. Oh, jadi ternyata kalau dia misalkan makin lama dia makin kuat. Langsung saja kita coba ya. Ya baik lagi nih ke stage awal. Jadi harusnya kita nih di awal nih ya kurang sih darahnya. Jangan sampai. Gampang ini ngelawan para human. Oh, Glacier Skull 5% membekukan musuh people of the world. Ambil. Wow, ninja S asik juga nih. Jadi kan kemarin kan saya Ghost Rider kan. Kali ini kayak Sub-Zero nih boy. Salah. Ada change buat ngebekuin. Human. Ngedes dia bisa dua kali kan. Ada elemen api sekarang dia. Oh, baru aja dapat. Udah ini buff ya. Oh, nambahin dah. Harus matiin dulu ini snipernya. Oh, nambahin darah juga ternyata kalau misalkan. Ini kayaknya defense. Oh shit, kadang-kadang ya itu sih. Oh iya kan, nambah shield dia. Kalau ini diambil kata-kata. Mom.
Susah juga ternyata. Tapi asik sih lumayan. Wish. Apa? Oh ini nih apa ya? Buff damage kayaknya nih. Belum aja lawan aja ya udah. GG terbaik. Nah kan udah mati nih kan kemarin kan udah mati. Nah dia balik lagi tuh. Dia balik lagi buat kayak misi misi attack atau nggak upgrade yang lain. Dising invisible tuh. Wah ini asli bagus nih. Buat ngedodge kan. Cuma 500 mahal. Terus sini ada slowdown setiap berganti hero tuh. Ambil-ambil yang belum ada sih. Pesan mainnya boleh. Belum terbiasa sih saya mainnya nih. Siap. Tapi boleh juga sih asik buat kalian yang pengen main game-game murah. Tapi bagusnya recommended banget. Push human bikin kacau nih perang aja terus. Oh ini bug damage nih. Kalau ada di bawah-bawah jurusnya nih yang hijau-hijau. Nah, dia ngeluarin sword. Untung jago. Human. Tapi kalian di sini bisa. Bukan kalau di. Easy banget. Jadi dia makin lama di stage sama-sama aja sih ya levelnya ini. Kayak cuman dia kalau misalkan mati balik dari awal ya. Oh ini buff apa ya? Oh ini life speed apa sih? Oh nambahin attack speed. Hapus good. Saya tidak suka good, nggak lucu. Ini apa nih ya? Coba aja lihat. Apa sih? Sekedar lihat dulu. Oh dia bisa terbang. Storm the enemies. Oh iya bisa terbang GG. Asik. Terus kalau misalnya dia ganti. Kita tunggu dulu bentar. Ganti hero apa nih jurusnya ini? Oh gitu doang storm ya. Cuman dia gimana ya? Ya iya sih bisa terbang sih. Tapi enak sih buat melawan musuh-musuh yang nanti apa ada yang bisa bisa terbang sih. Melawan grup lagi mampus Sakura. Ini kayaknya di buff nih kalau musuhnya ada. Darah.
Oh, dia bisa sambil maju sih ini enggak bagus ya. Oh, jadi kita mampus. Maaf buat record yang kemarin mungkin agak aneh ya. Frame-frame gitu. Gak ngerti, kurang ngerti sih. Tutup sih sudah memperbaikinya. Wah, Inggris keren keren. Wah, mumi apa? Dia nembak loh. Udah kayak apa sih? Game-game Metal Slug. Terus jurusnya apa nih? Boleh sih. Kayaknya kalau misalkan 300 duit kita critical-nya damage sih ya, damage dulu ya. Bisa dilihat sih damage kita berapa. Cuman kalau ada damage aja lah. Langsung scoot, coba kita lihat yang atas dulu. Udah, kok gak ada penjual nih. Ini enak banget kayak ini, kayak archer ya. Wah. Ini aja terus lah. Paling enak kan jarak jauh. Mati. Boleh juga mumi ini kan. Keren, enak sih sih. Kausis. Oh, dia ada item aktifnya ternyata. Ambil aja lah, ambil yang masih guna. Mampu. Oh, enggak kena kan. Oh, dia bisa nembak atas juga sih. Aduh, lah kok jadi es dia. Dia nge-explos. Ini tinggal yang bahan atas nih. Aduh. Wah. Easy peasy. Boom. Cuman harusnya ini yang satunya bukan tengkorak ini sih. Itu bisa nih, cuman dia harus dikocok gitu sih, malas ya. Cuman kalau misalkan damage yang gede sama critical-nya gede sih. Wah, panjang kok. Grim Reaper men. Oh ya, salah satu legenda ini. Asik, cari kill dia mana ya. Ingat yang ini aja. Nih kan, lihat nih kan. Ih, asik. Tapi ya. Salah kan. Seng. Damage gede kan. Coba kalau ganti dari sini ke grip-nya tuh gimana nih. Oh, cuma habis. Tapi lumayan.
Oh, dia sih asik dia. Wah, ada bola-bola. Bagus. Damage gede kan. Oh, dia punya. Bagi asik sih, gede banget sih. Gila. Gila. Udah ada efek SX nya kan dari pasif tadi. Nah, ini udah tak terkalahkan, langsung tamat nih. Kita lanjut nih, habis yang sebelumnya. Black, tinggalkan. Mana dapat multi perni? Mampu. Gila sih. Ini kalau misalkan ada emas, gimana ya cara ambilnya? Terus, kalau digebuk. Kebuk. Cita 400 bisa upgrade niche. Ini harus beli increase attack speed movement critical. Ada apa aja sih ini? Attack sama increase critical 5%. Flaming Cord. Critical 5%. Aduh. Beli jangan ya. Nah, di sini apa ya maksudnya 30? 30 kali apa tuh mana sih? Coba kita. Oh, kayaknya cooldown-nya dia 30 detik. Ayo coba belilah ya. Aduh. Ternyata dia item-item aktif di sini nih. Ini ambilin ngambil yang ini aja. Udah dibeli di buang ya lah. Mulai makin kuat ternyata makin lama stage ini. Langsung mampus ninja apa ninja nyawamu nyawaku. Nah, ini jelek ya. Oh, dia defense gitu ya. Boleh ambil yang ini. Enaknya sih kalau misalnya dia bergerombol gitu ya, soalnya dia kan ngeluarin orb kan. Bukan langsung habis.
Langsung komplit, nggak pakai. Wah, asli DBG berapa ini Grim itu? Kok bisa ya dapat legend? Lumayan kan duitnya gede. Maksudnya kita nyelamatin apa ini? Fox Hunter. Oh, dia sama kayak yang kemarin tadi. Input Demon King. Dapat ada dua ini, aduh. Mati sendiri dong dia. Wow. Ada sedikit lagi. Apa gak ada masa ya, maksudnya tinggal skill 1 langsung mati dia. Nah, ambil aja lah kalau misalnya gak mati-mati ini bener kayaknya langsung tamat. Wow, lawan raja nih, duit udah 1000. Oh, ternyata dia ngelawan pokoknya yang tadi ya, apa sih yang sering gitu. Wow, oh kepalanya ini. Oh, dia pertama pasti kanan ya. Oh, biasa kali dong. Mampus. Nah. Easy. Oh, dia ternyata dikontrol pakai Blackstone katanya. Di sini keadaannya kebalik sih, malah yang jahat malah jadi yang baik, orang-orang malah jadi yang jahat. Wow, dapat 220 langsung dong. Decrease incoming damage. Gila sih, 30%. Emang Grim Reaper nih, apa nih? Bisa oke. Nah, mungkin sampai sini dulu aja ya.
nanti saya lanjut lagi. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi komen di bawah aja. Jangan lupa subscribe dan like di bawah ya. Terima kasih. Bye bye. Stay tuned.